Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan, apakah salat subuh sah kalau dilakukan di jam 6 pagi? Oke, jawabannya yang pertama sekali, bagi orang yang ketiduran hingga matahari terbit. Bagi orang yang tertidur tidak bangun di waktu subuh hingga matahari terbit, maka tatkala bangun ia harus segera melaksanakan salat subuh. Dalam hal ini ia tidak berdosa sebab keterlambatannya itu untuk melaksanakan salat bahkan hingga keluar waktunya bukan karena unsur kesengajaan. Hal ini pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan. Ketika malam beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertidur hingga matahari terbit. Seketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Akhirnya Rasul dan para sahabat salat subuh dikala matahari telah terbit. Kedua, bagi orang yang ketiduran dan ada unsur kesengajaan. Sebenarnya ia telah terbangun di waktu salat subuh, hanya saja karena rasa malas dan rasa berat ia tidur kembali sampai matahari terbit. Jadi ada unsur kesengajaan. Sebagian besar para ulama berpandangan bahwa ia berkewajiban untuk mengqadha salatnya. Hendaklah dirinya segera melaksanakan salat ketika bangun. Di samping itu, ia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah sengaja meninggalkan salat tatkala telah tiba waktunya. Bagaimanapun juga meninggalkan salat secara sengaja termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan pada firman Allah. Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Kesimpulannya, saudara tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat subuh setelah bangun tidur. Di samping itu, hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk salat subuh tepat waktu dan berjamaah. Dengan bangun pagi, ketika akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.